Duduk kita. Duduk kagetan. Iya. Oma, sini deh. Ah. Kalau gue udah mulai kayak gitu ingetin gue ya. Oke. Ini mancung. Aduh, hidungnya baru lagi ya. Iya. Ya ampun, bagus banget. Masih ada sisa berapa ribu lah kemarin, jadi ya udah lah sana lagi gitu. Jadi mereka tuh saling ngucapinnya gini, selamat memiliki bentuk baru. Sampai dirayain tau Ben, selamatan satu bulan hidung baru katanya gitu. Lihat. Okay. Nah, kita juga bukan bulanan tapi hari kita. Harian. Karen Delano menjadi salah satu support. Tutup, katanya terlalu seksi mak. Pakai celana gue ini. Menjadi salah satu support system Ivan Gunawan. Ivan Gunawan menggelar show di 3 negara. Iya. Aku punya foto-fotonya. Ini dia. Bangga deh sama kamu yang akan menggelar peragaan karya busana di New York Fashion Week Indonesia Now. Paris Front Row dan London Fashion Week dibabat langsung 3 negara. Tuhan memberkati melimpah dir. Melimpah dir. Jadi kalau di fashion ya, khususnya kalau gue bikin baju itu kan gue membutuhkan banyak mata untuk bisa kasih masukan untuk karya gue gitu. Yeah. Karena kalau gue otomatis kalau gue bikin baju ya pasti gue akan bilang bahwa karya gue bagus. Yeah. Tapi kan terkadang gue butuh orang-orang yang bisa sedikit banyak memberikan masukan supaya pas lagi karya itu bisa dipresentasikan memang tenang gitu. Nah, Karen itu salah satunya. Jadi kalau tiap kemarin tuh ada koleksinya aku sempat kirimin ke Karen, kurang apa, harus tambah apa gitu. Oh, karena butuh masukan, apa ya, masukan, kayak butuh insight gitu. Tapi kadang ada enggak pendapat dari Karen yang enggak, dia kan nyamuk, Karen apa ada, sih? Ada, kadang-kadang. Emang gitu kalau tanya sama dia, pasti. Lu ditanya juga, tapi lu dimerongin juga kan? Iya, pasti. Ada, sering. Enggak, kayak gitu. Karena kan dia yang maha iye, maha bener kayak netizen. Iya, benar, iya. Maha iye. Maha bener, maha ho'oh, tuh dia. Eh, kok kan ada jahitan lagi? Diambil dari sini, dari rib, dari sini. Oh, semuanya diambil? Iya, biar dia kokoh, gak tenggelam lagi, nyerep. Kayak kemarin. Iya, lo nawar sih di Turki. Yang sebelumnya ambruk itu. Ambruk. Iya, longsor. Tapi bentuk support apa yang diberikan sama Karen untuk Igun? Doa udah pasti, karena Igun ini, kan aku kan kenal Igun kan udah lama banget, kita berjuangnya bareng-bareng di dunia fashion. Jadi aku tahu banget mimpinya dia, aku tahu banget semangatnya dia, dia memang sangat pemberani sekali. Dan yang menjadi kagum tuh adalah, dia tuh mau, dia selalu bilang pokoknya gue tahun depan adalah global. Dia mau go international. Global citizen. Global ya. Citizen. Iya. Dan yang menjadi luar biasa adalah kita kan semuanya punya tanggung jawab untuk memperbesar negara kita tercinta Indonesia. Untuk industri fashion, punya semangat kayak Igun nih harus ditularkan kepada para pekerja fashion di tanah air. Karena bagaimanapun juga hanya dari kita yang harus mau berangkat dan mau menyumbang karya dan juga sampai ke cross-check kita, uang-uang kita hanya untuk berangkat ke sana. Tapi Oma, yang bikin gue salut tuh juga ternyata pemerintah itu juga punya andil yang cukup besar gitu. Seperti di New York, di London, di Paris. Betul. Itu dengan hadirnya Bapak Duta Besar, mereka punya... Dateng kan? Semua dateng. Udah gue hubungin, maksudnya ada yang di sana. Temennya. Tenang aja, pokoknya gue atur, tenang aja semua. Gak boleh gitu. Terus, linknya Ruben gue atur semuanya. Tenang aja. Jadi itu dari lu, mah. Gue yang datengin. Iya, soalnya kan kemarin dia bilang, Ruben aja gak support gue ape-ape gitu. Ya itu dia. Ternyata ini. Ini. Bus ya, apa yang gue nyaman. Bus, ini tolongin.